Hai guys, selamat datang ke ICT Motor World Shah Alam. Sekarang ni kita nak review sebiji Super Sport daripada Kawasaki. Super Sport warna hijau. Dari tepi nampak macam ZX6R. Depan guys, kita tengok gen berapa ni. Ini gen 4 ZX636. Tahun 2014 punya jentera. Harga badan RM39,800. Okey, kita tengok owner sudah pasang apa yang special punya item. Okey, MRA punya windshield dia sudah letak. Okey, stealth punya winglet mirror. Nampak smart sikit. Sini ada air intake yang besar. Nampak macam gen 3, gen 2 pun ada ini. Lampu dia sudah lain. Dia tak lagi macam itu bubble punya headlamp lah. Okey, sekarang dia sudah nampak macam Ninja, okey, dan versus yang modern lah. Okey, kita tengok dia punya suspension dan dia punya brakes macam mana. Okey, dari tepi generation ini dia sudah ada ABS. Okey, dia pakai Nissin punya caliper 4 piston. Okey, kiri kanan pun ada. Brake disc size lebih kurang 310. Sudah upgrade daripada generasi sebelumnya. Tayar, okey, tayar punya size macam mana? 20 70 punya profile. Rim depan belakang 17 inci. Okey, sekarang owner dia sudah pakai Michelin punya power cup punya tayar. So soft medium compound punya lah. Okey, sesuai untuk corner dan sesuai grip lah. Kalau korang suka main kat BTIC ya. Okey, sebelah sini kita tengok ada apa lagi. Yang JQB 1115 ini. Okey, upside down fork punya, Showa punya, adjustable punya suspension. Okey, dan dia punya radiator sudah ada satu grill. Okey, radiator cover. Tepi sini kita nampak dia sudah ada frame slider juga. Dan ini dia, okey, 636cc punya engine. Okey, bukan lagi 600cc. Sekarang dengan version ini dia sudah menjana 131 horsepower. So naik daripada dulu 120 lebih sahaja. Dia punya torque pun sudah diperbaikan. Okey, daripada 66 sekarang jadi 71. Okey, lagi power, lagi banyak pickup. Dan dengan RPM optimum yang lagi rendah daripada previous gen lah. So power dan torque dia semua datang lagi awal. Top speed berapa guys? Top speed lebih kurang 250. Tengok korang nak bawa betapa laju. Okey, okay, so ini dia. Dia punya original punya stamp daripada kilang. Dan juga previous owner dia sudah tukar lah. Okay, dia punya steel braided hose. Okay, so pakai yang besi punya. Ini foot pack masih ori. Okay, SC project punya exhaust. Itu kita tunjuk saja sekarang. Nanti kita belanja bunyi. Belakang guys, caliper, brake dia Nissin juga macam depan. Depan dia 4 piston, belakang dia 1 piston. Okey, brake disc size 220, sama seperti generasi sebelumnya. Tayar punya profile 180-55. Okey, 17 inci punya rim. Condition tayar, walaupun you nampak ada ni banyak gosokan kat kiri dan kanan, masih elok lagi, boleh pakai agak lama juga. About 50-60% lah dia punya tayar. Okey, ada juga dia punya arm slider lah. Okey, dan bobbin. Guys, belakang kita tengok previous owner ini sudah tukar tail tidy lah. Tail tidy dan juga seat cover dia sudah pasang. Jadi ini sudah di-optimize lah. Jadi ride optimum untuk seorang lah. Kalau nak bawa passenger, boleh je tukar seat cover. Tukar yang ori punya lah, atau beli aftermarket punya. Okay, passenger foot pack masih ada, so jadi tak perlu bayar, tak perlu belilah yang baru. Okey, suspension belakang adjustable punya. Condition sprocket dan chain macam mana? Okey, condition elok lagi lah. Okey, chain tak perlu tukar, sprocket pun tak perlu tukar, tak tajam. Okey, shifter semua ini standard. Okey, dia punya hose semua sudah pasang yang baru punya lah. Okey, dia ada cover juga. Okey, selimutkan. Okey, apa lagi kat atas sini kita tengok. Dia punya seat height guys. Okay, seat height kalau tak silap motor ini 83 cm. Slightly tinggi daripada yang previous punya gen. Okay, dia offer lagi sporty punya riding position lah. Ini dia punya tangki. Kalau korang bawa, pernah bawa Kawasaki, you tahu kenapa dia tukar lah. Okay, guarantee must punya untuk motor lama Kawasaki. Okay, cockpit
area kita nampak dia ada adjustable lever, previous owner suatu car. Okay, dia punya flash kat sini, high beam, low beam, kiri kanan punya signal. Okay, bunyi horn macam ni. Okay, power dan traction control. Okay, untuk version ini dia ada power mode, ada traction control. Okay, F is full power lah. Kalau satu is paling minimum punya traction control lah. Okay, kalau nak off pun boleh kalau tak silap. Okay, sini boleh setting, boleh off jugalah. Okay, kalau korang penggila sikit lah. Master pump, okay, dia suatu tukar aftermarket punya. Adjustable lever kat sebelah brake pun ada. Ini dia punya kill switch. Okay, line semua standard lah. Okay, so generasi ini dia memang sudah tambah, okay, traction control dan power mode. Okay, tangki dia, okay, nampak besar tapi sebenarnya agak besar jugalah. 17 liter, okay, 17 liter range. Tengok betapa kuat you pulas, boleh pergi 400 atau 300 km, okay, penuh tangki. Okay, sekarang kita sebut banyak pasal pulas-pulas punya barang, banyak pasal horsepower dan sebagainya. I think yang paling penting kena dengar bunyi, guys. Okay, jom kita try start 636 ini dan check bunyi dia. So begitulah, okay, sebuah jentera SPK yang sedap bunyi RPM rendah dan lagi sedap semasa RPM tinggi. Okay, 2014 punya ZX636 warna ori hijau. Okay, harga RM39,800 dengan bulanan RM700 lebih 7 tahun. Okay, sedia ada kat ICT Motor World Shah Alam. Untuk maklumat selanjutnya, boleh WhatsApp sales team kita orang atau datang tengok depan mata dan nikmati motor yang hebat daripada Kawasaki ini. Okey, kita jumpa kat sini.